dari tadi muter-muter nih loh. Mas Libio, mau kemana mas? Kamu tuh lo ngalangi jalan kuto. Aku lagi mau cari kontrakan. Udah nggak betah tinggal di komplek kan mas? Nggak tahu saya Bim. Katanya sih udah nggak diperpanjang. Udah habis. Mas Dibio tinggal di komplek itu ngontrak. Siapa bilang rumahku sendiri toh ya? Iya sendiri. Lah terus rumahnya dijual? Terus mau nyari kontrakan di kampung gitu? Enggak. Terus kontrakannya buat apaan? Bim, aku tuh dapat pesenan. Terus cariin kontrakan. Kalau bisa, kontrakannya bisa buat jualan dan lokasinya strategis. Oh gitu mas. Kalau itu ada, aman. Nah, jangan bercanda, kamu ini aku serius loh. Bener mas. Di mana? Kalem. Oh iya kalem. Ada komisinya nggak? Ngeten pun. Oke. Ada pokoknya. Yaudah, sekarang anterin aku ke sana ya. Ini kontrakannya. Rumah ini di komisinya mas. Mbak Cupi. Ya ampun Mas Dabo, Cupi tekan lagi nggak jualan atuh. Oh, cupi kopi aja. Lagian Mas Dabo nggak boleh begitu. Ah, ini teh bulan puasa. Siapa yang minta kopi, Mbak Cupi? Saya tuh manggil Mbak Cupi. Mbak Cupi, Cupi. Iya, Mas Dabo. Itu tadi. Ya kan sama Cupi dijawab sekarang. Bercanda wae iki, Mbak Cupi. Tadi kan aku udah keliling-keliling. Alhamdulillah dapat kontrakan buat Mbak Cupi. Pas buat warungnya Mbak Cupi. Alhamdulillah. Terus harganya teh berapa? Nah, itu dia Mbak Cupi. Kok ya aku lupa ya nanyain harganya berapa ya. Tapi aku ada foto-fotonya kok Mbak. Udah tak fotoin semua kok. Nih, fotonya nih. Tuh. Ya ampun Mas Daboy. Mas Daboy, harusnya ya kalau Mas Daboy itu kalau cari informasi harus tepat dan akurat. Jangan setengah-setengah kayak gini atuh. Terus aku tupi ya Mbak Cupi. Ya sama Mas Daboy itu ditanyain atuh. Uang sewa rumahnya berapa, ya kan? Terus uang keamanannya teh berapa? Terus watannya teh berapa? Watan listriknya teh sesuai enggak sama feng shui-nya teh? Sudah, Mbak. Maaf. Ya udah, Mbak. Aku tak jalan dulu. Mau kemana? Mau nanyain harga kontrakan? Mau mandi dari tadi otakku panas. Assalamualaikum.